ஹாய், வாட் இஸ் அப், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நீ கலினி பிளாஜார் பஹாசா பங்களாதேஷ் பார்ட் டூ. ஓகே, ஜும்கித பிளாஜார் கிஜே பைக் பைக் ভালো করে কাজ করো. কিজে বাইক বাইক ভালো করে কাজ করো. কর্জা বানিয়া গাছি বানিয়া, কাজ বেশি বেতন বেশি. ওকে, কাজ বেশি বেতন বেশি. কর্জা বানিয়া গাছি বানিয়া, ডালাম ভাষা বাংলাদেশ, কাজ বেশি বেতন বেশি. যদি কালো আটে কর্জা যাং মালা শিকিত বলেলা শুরু হ্যাঁ কাজ করো. Kerja banyak, gaji banyak. Nah, suruh macam tu, macam itulah yang tadi. Okey. Tak ada kerja, tak ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Memanglah, kalau tak buat kerja, siapa nak bayar gaji kan? Okey. Tak ada kerja, tak ada duit dalam bahasa Bangladesh ialah kas naik, taka naik. Taka dalam bahasa Bangladesh. Dan dalam bahasa Malaysia, duit. Kalau nak tanya sudah makan, okey. Kaiso. Nak tanya sudah makan ke belum, senang saja. Tanya macam ni, kaiso. Kalau dia dah sudah makan ataupun nak jawab dia sudah makan, macam ni je. Hoi, kaisi. Ya, sudah makan, kaisi. Kaiso, sudah makan ke belum. Kaisi, ya sudah makan, okey. Makan apa? Makan apa? Kalau tanya makan apa dalam bahasa Bangladesh, ki kaiso. Apa yang sudah makan, okey. Ki kaiso. Terus kalau nak jawab, dah makan nasi? Makan nasi. Bhat khaisi. Bhat khaisi, okey? Lau apa? Lau apa? Ki torkari. Bila ditanya lah, lau apa? Ki torkari. Janganlah tanya, eh bangla, apa kari ini hari? Bila tanya tak betul, jawab betul, tak akan jawab betul, dengar betul lah macam ni. Sebab orang Bangladesh ramai yang tak tahu apa bezanya kari dengan lauk. Orang ingatkan semua itu kari. Padahal dia makan ayam goreng, tapi bila ditanya apa kari ini hari, dia jawab ayam kari lah. Okey. Lauk ikan. Mas torkari. Mas torkari. Torkari ini lauk, ikan, mas. Mas torkari. Berterus ayam. Ayam dalam bahasa Bangladesh murgi, murgi. Terus lembu dalam bahasa Bangladesh goru, goru. Bukan goru, bukan guru, eh? Goru, geru. Bukan guru, bukan tok guru. Okey. Terus kambing, kambing dalam bahasa Bangladesh sagol, sagol. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu. Dalam bahasa Bangladesh, ramai yang selalu bergurau dengan kawan-kawan dia sendiri. Eh hala, eh hala. Tolong jangan salah faham. Sebenarnya, hala itu dalam bahasa Bangladesh, abang ipar. Abang ipar. Ataupun adik ipar, kita panggil hala. Biasa kalau adik ipar, kita panggil hala. Okey? Ataupun salah. Tapi, bahasa ini sudah jadi satu bahasa pergurauan dalam bahasa Bangladesh. Okey? Jadi, kalau ada orang teguh macam tu, eh hala, janganlah kecil hati, jangan salah faham, okey. Sama macam dekat sebelah Kuala Terengganu, sebelah Kuala Terengganu kan, ataupun dekat Kelantan, nate muni, natang. Kalau artinya dia betul kan binatang, tapi bila bahasa bergerau bolehlah panggil natang, binatang, sama macam itu. Tapi shala ini taklah kasar sangat bahasa dia tu. Kalau bergurau bolehlah panggil hala. Terus ni daging. Daging. Daging dalam bahasa Bangladesh gosh. Gosh. Kalau nak tanya makan apa? Ki khaiso. Makan apa? Kalau dia makan daging, dia akan bagi tahu gosh khaisi. Dah makan daging. Telur, telur. Telur dalam bahasa Bangladesh dim. Dim, bukan din. Dim. Dim. Telur tu dim. Okey. Hari ini sampai ini sajalah. Selamat mencuba belajar. Belajar tak rugi. Okey. Selepas ini saya akan buat video tentang bahasa Hindustan dan juga title-title cerita Hindustan. Alhamdulillah saya tahu cerita Hindustan, bahasa Hindustan.
tahu jugalah sikit-sikit bahasa Cina tapi tak mampu sampai nak mengajar. Okey, selepas ini saya akan cuba buat video yang lebih baik dari sekarang dan akan buat edit-edit biar jadi lawaklah sikit supaya tak bosan bila nak belajar, okey? Channel saya Belajar Tak Rugi. Kalau anda suka, tolong subscribe supaya senang nak tengok next video nanti. Okey, bye-bye. Namaskar. Assalamualaikum.